4 telefon Android yang terbaik untuk harga bajet RM1,000 Malaysia ke bawah. Let's go. Salam sejahtera guys. So aku hari ni nak explain tentang 4 telefon yang di mana ia sangat berbaloi walaupun harga dia bawah RM1,000 Malaysia sahaja. Tapi kalau bajet korang RM500 je, korang boleh tengok video ni. Dan sekarang aku pilih telefon ikut kereta aku lah, di mana ia mempunyai sekurang-kurangnya 6GB RAM, 128GB ROM, menggunakan CPU yang power dan mempunyai skrin yang cantik which is Super AMOLED ataupun LTPS IPS LCD. So bila korang dah beli telefon yang aku recommend ni, sudah pasti ia sangat-sangat berbaloi sebab ia ada RAM yang besar, ada storan dalaman yang besar, menggunakan skrin yang cantik. So dia memang sangat-sangat berbaloi lah. Jom kita mulakan. Di tempat keempat adalah Vivo S1, di mana ia menggunakan RAM sebesar 6GB RAM dan 128GB ROM dan juga menggunakan skrin Super AMOLED. Peranti ini menggunakan prosesor Helio P65 dan GPU Mali G52 MC2. Kapasiti bateri pada telefon ini adalah sebesar 4500 mAh dan hanya berharga RM899 Malaysia sahaja. Di tempat ketiga adalah Huawei Y9S, di mana ia mempunyai 6GB RAM dan 128GB ROM dan juga menggunakan skrin LTPS IPS LCD. Telefon ini dijana oleh prosesor Kirin 710F dan GPU Mali G51 MP4. Kapasiti bateri pada telefon ini pula sebesar 4000 mAh dan hanya berharga RM999 Malaysia sahaja. Jap, sebelum saya sambung, saya harap you boleh tolong saya tekan button subscribe tu untuk support YouTuber Kicil ni. Thank you. Di tempat kedua pula adalah Honor 9X, di mana ia menggunakan 6GB RAM dan juga 128GB ROM dan ia menggunakan skrin LTPS IPS LCD. Honor 9X ini menggunakan prosesor Kirin 710F dan GPU Mali G51 MP4. Telefon ini dibekalkan kuasa dengan bateri sebesar 4000 mAh dan berharga pada RM899 Malaysia sahaja. Di tempat pertama adalah abang kepada Honor 9X, iaitu Honor 9X Pro, di mana ia menggunakan 6GB RAM dan 256GB ROM. Telefon ini juga dilengkapi dengan skrin LTPS IPS LCD. Dan apa yang seronoknya, telefon ini menggunakan prosesor antara yang terhebat lah untuk bajet RM1,000 Malaysia ni, iaitu Kirin 810. Dan GPU pada prosesor ini adalah Mali G52 MP6. Bateri pada telefon ini juga adalah 4000 mAh dan telefon ini hanya berharga pada RM999 Malaysia sahaja. Sangat-sangat berbaloi. So itu saja guys, aku harap korang suka dengan video ni. Aku harap korang tolong aku tekan button subscribe, tekan button like dan komen lah yang mana telefon mana yang korang rasa paling-paling berbaloi. Okay guys, thank you for watching, thank you for supporting me and kita jumpa lagi pada video Sembang Teknologi akan datang. Ciao ma!